Baik, kita sampai di Danau IPB Darmaga. Di ujung ada sekolah pasasarjana IPB. Dan danau ini memang banyak ikan, sehingga tidak heran di sini juga banyak burung. Salah satunya raja udang, terus jenis burung oak. Itu namanya disebut burung oak karena suaranya seperti itu. Dan sekarang kita bisa lihat di semak-semak itu biasanya burung oak ini tinggal atau jadi habitat. Kita bisa lihat ini adalah danaunya ya. Jadi bangunan ini yang di sini ini ada di atas danau IPB. Nah, itu ada burung itu di pelepah cukup besar, itu burung oak namanya. Jadi biasanya pagi hari atau sore hari sering muncul ya untuk mencari ikan atau menangkap ikan di danau ini. Di ujungnya ada angsa itu. Nah, di sebelahnya ini ada sekolah pasasarjana. Kita bisa lihat ya di sini. Ini jadi gedung sekolah pasasarjana ini di tepi danau. Sekian melaporkan dari Danau IPB Darmaga, IPB University Darmaga. Terima kasih.